Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Relawan Sobat Anies Jakarta Timur. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta dengan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari ini Ahad tanggal 16 bulan Januari tahun 2022 di Jakarta, kita bersama berkumpul dan telah membuat kesepakatan dan mendeklarasikan, pertama, mendukung kerja-kerja Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk sampai selesai masa tugasnya untuk mensejahterakan warga Jakarta. Kami sepakat untuk mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai seorang pemimpin yang amanah dan dapat memberikan keadilan kepada semua rakyat Indonesia. 3. Kami sepakat mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai seorang pemimpin masa depan di negara kesatuan Republik Indonesia yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. 4. Untuk tujuan tersebut di atas, kami sepakat untuk bergabung dalam wadah relawan Sobat Anies tingkat pusat dan membentuk relawan Anies Baswedan di berbagai daerah Indonesia. Kami sepakat untuk memilih saudara Elvis Fadilah sebagai ketua untuk menjadi pemimpin di Sobat Anies Cabang Jakarta Timur dan mempercayakan kepadanya untuk segera membentuk kepengurusan di bawahnya. Demikian kesepakatan ini dibuat dengan jujur dan ikhlas serta dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia. Jakarta, 16 Januari 2022. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam Fadli. Yang selanjutnya adalah penandatangan.